Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Langsung saja ya teman-teman, apa sih yang kita siapkan untuk memasang pelindung dan pemberat pada double hook untuk jas mini? Yang pertama kita siapkan double hook sesuai ukuran yang diinginkan ya teman-teman. Kali ini kita memakai double hook yang ukuran atau nomor 3 ya teman-teman. Double hook yang agak sedikit kecil menyesuaikan dengan body jaws-nya. Kemudian timah lempeng. Selang bakar. Ini selang bakar ukuran 5 mili ya teman-teman kita pakai. Selang pelindung double hook. Split ring. Ini untuk memasangkan double hooknya ke body jaws. Korek api. Dan gunting. Bagaimana sih cara memasangnya? Oke, lanjut. Kita ke cara pemasangan pelindung dan pemberat double hook untuk jas mini. Cekidot. Oke teman-teman, pertama kita pasang pelindungnya di double hook. Selang pelindung ya teman-teman. Kemudian kita pasang timah lempengnya, teman-teman. Kemudian kita pasang selang bakarnya teman-temannya. Selang bakar ini gunanya melindungi timah di double hooknya teman-temannya, biar nggak bergerak sama pelindung atau double hooknya teman-teman. Kita masukkan dari lubang double hook. Selang pelindung double hooknya kita tarik ke atas teman-teman.
biar memudahkan kita menarik selangnya, teman-teman. Kemudian kita bakar menggunakan korek ya teman-teman, untuk merekatkan selang bakarnya agar timahnya atau pemberatnya tidak bergerak. Seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah gini kita tinggal pakai ringnya teman-teman. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti ini, teman-teman, kalau sudah dipasang di body jas mininya, teman-teman.